Din, udah makan kah? Udah makan kah? Makan kah? Kita makan ke atas. Ngajak ade makan. Bawa aja ke dalam. Kita makan di KFC ya. Hah? Naruh di mana? Di masjid. Oh iya, kadi hilang lah. Enggak. Kadi hilang. Ada CCTV. Boys. Jadi, iya. Jadi ngajak adek ini makan. Naruh di masjid ya. Oh, bisa masuk ading. Kakak anak makan juga sekalian. Biasalah naruh sini. Taruh ke pinggir kalau hilang, ke pinggir. Tuh nasi tuh, Ding. Orang lewat. Tuh nah sana, di ujung tuh nah. Kada apa-apa lah. Kalau hilang jualan pian. Kita ke mall. Biasalah ke sini, Ding. Wes. Yang tadi dan kamu lu. Ke mana? Sini ya. Ke mall. Kalau boleh kalau. Oh, siap. Rida yang anu kayak gonok-gonok. Di sariki siapa? Oh, kada boleh masuk jar lah. Oh. Oh, ada dewasa mah. Oh. Duluan. Kakak tadi melihati itu taman. Iya. Barusan kan, barusan selesai. Tapi belum dibuka lagi. Apa? Belum dibuka lagi tamannya. Iya, belum. Biasanya kalau habis itu jam berapa, Ding? Wadah itu sampai jam berapa habisnya? Tergantung rezekinya habis lah. Cuman kita di atas ngobrolin lah. Makan sini Ding kita Ding. Hah. Jadi sama adeknya makan di AW. Apa ngarannya dulu, Sambat? Makan di mana? Di AW. Jadi kita ngajak adeknya tadi makan di AW sini. Awas, awas. Kakak dulu duduk dulu sini duduk. Duduk aja. Duduk tunggu lah. Jadi kita rencananya tadi sekalian aja. Jadi sekalian admin juga mau makan dan ngajak adik kita tadi makan. Ada apa? Oke, buat kawan-kawan, kebetulan admin belum makan nih. Jadi admin mau ngajak adik tadi makan di AW ya. Jadi kita mau makan sama-sama sama adik tadi. Jadi kasihan juga saya lihat kata saya tadi, sudah makan nggak? Belum katanya. Jadi kita mau makan bareng aja. Jadi kita tinggal sebentar tadi. Lawas lah. Kira ditinggalkan ya kan. Hei, kau mau makan apa? Nasi dulu, makan nasi kan? Makan nasi. Cuci tangan di situ tuh.
Jadi kita mau ngajak adik tadi makan di AW. Jadi tadi saya pesan ke nasi sama minum. Jadi saya minumnya Fanta, biar adik ini saya makannya kebab tadi. Makan aja nih, kakak masih belum. Makan aja. Habisin. Biasalah makan di sini. Ada aja duit jual kacang ya kan. Sedutan. Ada lah. Biasanya di situ nih. Coba kakak. Sudutannya mana? Yang di atas. Pelit. Anda pakai sedotan. Jadi hari ini saya ngajak Ade yang jualan tadi makan. Namanya siapa tadi? Am Rizkian. Siapa? Am Risti. Am Risti. M. E O M Rizki. M Rizki Yanur. Oh. Santai aja kita kasih lah. Nih, bisa lah minum ini. Aman, kada mabok. Ding, kuahnya ding. Kuah yang ini. Iya. Kuah. Kita review ya kan. Kakak makan kacang aja nih. Sudah bagus enggak? Habisin kuahnya deh. Kalau lagi bapak ada mumpung di sini ya kan. Kalau kakak kurang suka makanan di sini, biasanya makanan Banjar aja kayak makanan yang ada kuah-kuahnya kayak itu nah. Cuman jarang ada di sini kan jualan kayak gitu. Kalau bisa lah, cuman kayak para saya nyaman lah. Itu loh ayam tadi. Berarti pagi tadi anak ke Amazon ya? Pagi tadi anak ke sini, jalan. Lawan kawan, kawan di kampung. Kada boleh lah. Kak bejar satpamnya. Ke sana-sana aja. Kenapa tadi kok? Kenapa tadi boleh aja masuk? Ada pian. Abang makan kayaknya aja. Mango chicken pocket. Wah, sup ya. Ada jagung sama wortelnya tuh. Ya. Minumnya kayak apa, Ki? Rasanya, Ki? Bisa lah minum. Minuman orang Amerika ini. Kayak berasa gitu lah. Biasa minum teh hangat lah di rumah.
Bisa lah. Bisa lah. Kalian kan? Iya, yeah, kerja di lapas. Penjara. Kerja di situ. Jadi dia tuh kerjanya jaga tahanan. Di lapas Karangintan Banjarbaru Martapura. Sebagai orang preman-preman. Jadi jangan macam-macam. Kan orang baik-baik aja, kada boleh ngambil punya orang ya kan. Kada boleh ngobat-ngobatan. Ayo bisa. Banyak di kampung ulun obat-obatan. Jadi kakak sama kayak pian berjualan jual lah. Jual kayak wadai tadi sama kacang. Itu kalau habis semuanya itu berapa duit, Din? Adalah sekitar 100.200. Ya kan harganya 2.000, 2.000. 50 ribuan sampai lah. 100. 150. Yang wadai itu kalau semuanya habis. Wadainya ada? Iya. 50 ribu lah. Kalau kacangnya? Nggak tahu lah. Pokoknya wadah itu sekitar 50 ribuan sampai habis lah. Cuman biasa lah sampai habis aja. Habis aja lah rajin berjualan. Kadang-kadang habis lah. Jadi Ading ini berjualan di muka mana tadi? Samping Taman Edukasi lah, Ading lah. Di samping masjid Jalan Simpang Ulin. Jadi buat kawan-kawan yang hendak menukari jualan Ading ini bisa ditukari aja. Ading ini ada setiap sore mulai jam 5 sampai malam lah, sampai habis lah. Nah. Berhubung Adingnya belum makan, jadi kita bawa makan ke sini. Belum makan ya tadi, Muhammad Rizkin. Muhammad? Muhammad Ristiano. Muhammad Ristiano. Umurnya sekitar 14 tahun. Sekolah kelas 6 SD. Ini sudah jam 8 malam, berarti sampai habis jam berapa lagi boleh? Jam 10 malam. Jam 10. Oh. Kayak apa dengan rasanya itu? Sama lah lahan yang masakan pinggir jalan biasanya, ayamnya. Menurut Ading. Atau ada rasa bumbu-bumbunya kayak temen kakak kurang suka apa kayak minuman-minuman kayaknya? Sama. Sama lah, berarti sama aja kita. Kata minum. Kata minum lah. Kalau nya cepat habis, biasanya ngambil lagi lah wadahnya tuh di rumah. Oh. Dan kakak? Ambil jualan kakak lah, yang jual di situ. Kakak, kak, apa? Kakak ambil aku yang jualan. Oh. Jadi kakak tadi jualannya di depan BCA. Depan BCA. ATM BCA. Oh. Sekolah lah masih kakak jual. Kakak jual sekolah paket. Sekolah paket lah. Paket apa? B ke C? B. Paket B. Berarti SMP kah? Biasanya adalah orang mengasih-ngasih melebihi dari harga yang pian jual kayak wadai kacang tadi. Berapa lawasnya pian berjualan di situ, Din? 3 tahun. Yang berjual wadai tadi sama kacang itu selama 3 tahun lah sudah. Kemana kelemben? Waktu minta beli kacang, kebiasaan dah. Jual kacang jola. Jadi yang ngolah kacang, goreng kacang itu siapa? Mama. Mama pian jola. Jadi pian setiap sore balik sekolah jualan itu. Sekolah di mana tadi? SD Islam Pangeran Antasari. SD Pangeran Antasari. SD Islam. SD Islam Pangeran Antasari. Oh iya, kelas 6 SD. Rencananya ini mau lanjut sekolah lagi kah? Kemana rencana kalau lulus? SMP 26. Di mana itu? Di sini. Oh, SMP 26 Banjarmasin gitu ya.
Oke, buat teman-teman semuanya, sampai di sini dulu videonya terkait ada yang berjualan wadai atau kacang di depan Dutama atau samping taman. Taman apa? Edukasi. Taman Edukasi ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli jualan ade ini, silakan aja datang setiap sore-sore kan. Sore sampai malam ada tuh jualan. Seperti di video awal tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah nih. Kenyang lah makan. Ya gerang. Masih dulu ding lah. Pian berdulu jaga situ kakak anak mesan Grab. Lah, siapa ngarannya tadi? Emristiano. Emristianor ya. Oke, assalamualaikum ding.